Assalamualaikum, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Halo, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dengar suara saya, Bu, ya, dengan jelas. Halo, dengar suara kami Bapak Ibu dengan jelas? Dengar, Pak. Oke, baik. Oke. Pada pertemuan kali ini kita berbicara tentang sekolah penggerak dan aplikasi Zendur ya Bapak Ibu. Mengenai sekolah penggerak, kami sudah menghubungi SMA 6. Kebetulan kepala sekolahnya Pak Sugi lagi sibuk ya. Ya, untuk sekolah penggerak kita langsung saja karena dari SMA 6 juga belum ada. Halo. Halo Bapak Ibu, masih dengar ya? Saya pakai headset dulu. Halo Bapak Ibu. Oke. Iya, Pak. Oke. Oke, saya ulang lagi, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Di sekolah penggerak ini kita sudah share. Apakah sudah nampak di tempat Bapak Ibu? Sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah. Di program guru penggerak di sini, ini tempat-tempatnya masih. Maaf, ini yang saya mau sampaikan. Ada pengetahuan tentang sekolah penggerak, payung hukum sekolah penggerak, tanya jawab sekolah penggerak di sini ya. Kemudian ada bukunya, buku guru matematika dan buku siswa matematika kelas 10. Yang kami informasikan saat ini bahwa telah dibuka pendaftaran seleksi calon guru penggerak dan pengajar praktik program pendidikan guru penggerak. Pendaftaran calon guru penggerak dilakukan dari tanggal 4 sampai tanggal 29 Oktober ya 2021. Sedangkan untuk yang pendaftaran calon pengajar praktik
dia tutupnya lebih awal ya, dari tanggal 4 sampai 22 Oktober 2021. Kemudian Bapak Ibu, inilah lini masanya rekrutmen calon guru penggerak angkatan 5. Yang pertama, dari antara 8 sampai dengan 3 Oktober, informasi rekrutmen calon peserta guru penggerak. Nah, ini sudah lewat ya. Jadi terus, kemudian seleksi tahap 1 dari 4 sampai 29, verifikasi dan validasi data pendaftaran dari 4 November sampai 17 November. Kemudian penilaian seleksi tahap 1. Ah, ya, jadi dari tanggal 18 sampai tanggal 8 Desember. Ah, kemudian pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2 13 sampai 17 Desember. Seleksi tahap kedua 20 sampai 18 Februari, ya, meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Oke, baru tanggal 22 sampai 25 Februari 2022 pengumuman calon guru penggerak. Dan 5 April sampai 14 Oktober, sekitar 5 bulan, berapa tuh? 10, 4, 6 bulanan ya. Itu sudah pendidikan guru penggerak angkatan 5. Nah, kriterianya seperti apa Bapak Ibu? Kriteria umum nomor 1, guru PNS maupun non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Terus memiliki akun guru di data Dapodik. Nah, Bapak Ibu pastikan sudah mempunyai akun di Dapodik ya. Kemudian memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Nah, artinya di sini dari usia pensiun 60 ya, berarti kan 50 tahun, nah, itu masih bisa mendapatkan. Kemudian memiliki keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak. Yang ketujuh, program guru penggerak akan ditujukan untuk guru TK, SD, SMA, SMK, dan SLB. Kita SMA ya, MA juga termasuk di sini. Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Nah, ini untuk guru penggerak, Bapak-Ibu. Nah, sekarang untuk yang pengajar praktik. Nah, pengajar praktik ini posisinya adalah kalau di kurikulum 2013 itu pendamping ya. Pendamping dari guru penggerak. Yaitu dari tanggal 10 sampai 30 informasi calon praktik pendamping ini sudah lewat ya. Seleksi tahap 1 dari meliputi registrasi, pengisian video data, pengisian IC dan unggah dokumen-dokumen di sini. Unggah dokumen berupa izin dari kepala sekolah, terus kemudian pernyataan bahwa benar-benar ingin bersemangat untuk mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu. Kemudian verifikasi 25 Oktober sampai 5 November, verifikasi validasi data pendaftaran dan penilaian seleksi tahap 1. Ya, kemudian pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan jadwal seleksi tahap 2 antara 9 sampai 12 November. Tanggal 25 November sampai 24 Desember itu seleksi tahap 2 meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini nanti saya ini termasuk mudah-mudahan kalau dipanggil lagi ya ini ya, di menilai simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian tanggal 27 sampai 29 pengumuman hasil seleksi tahap 2 dan penjadwalan pembekalan. Tanggal 2 sampai 24 Februari pembekalan pengajar praktek untuk atau pendamping ya. Kemudian tanggal 25 dan 28 pengumuman pengajar praktik pendamping program guru penggerak atau pendidikan. Baru 5 April sampai dengan 14 Oktober pendidikan guru penggerak. Kriteria calon pengajar praktik Bapak Ibu bisa di ini sini. Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah atau praktisi akademisi, konsultan pendidikan
yang telah menerkam kepemimpinan pembelajaran. Nah, di sini ada sesuatu yang baru ya, praktisi pendidikan di sini. Ada banyak dari universitas ya, jurusan pendidikan, ada juga yang dari dekan di pendidikan, STKIP atau mungkin ada PGRI dan sebagainya itu ikut berpartisipasi di sini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mendapat izin dari pimpinan atasan tempat bekerja. Nah, jika merupakan praktisi atau konsultan individu tidak perlu surat izin. Kemudian bersedia mendampingi peserta selama proses pendidikan dan pendampingan selama 6 bulan itu tadi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, tidak sedang mengikuti kegiatan diklat PPG, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Oke, next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang apa, berita tentang cakep harus dari guru penggerak, ya, kita lihat di sini. Ini mungkin Bapak Ibu sudah dapat, ini artinya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini sedang melakukan revisi ya terhadap Permendikbud nomor 6 tahun 2008 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, terutama terkait dengan kriteria dan proses penyiapan calon kepala sekolah. Nah, kemarin sudah ada pendidikan cakep ya, diantaranya kawan kita Pak Sutrisno sudah melampaui untuk pendidikan cakep terakhir ya. Untuk selanjutnya ini akan diambilkan dari guru penggerak ini, kalau dari sini ya. Yang kedua, proses penyiapan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak lagi menggunakan kriteria seleksi serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana tercantum dalam pendidikan Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Ya, kebijakan saat ini mempersyaratkan ya calon kepala sekolah untuk mengikuti dan lulus pendidikan guru penggerak. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat menyesuaikan anggaran dan kebijakan dalam hal penyiapan penugasan guru sebagai kepala sekolah dan mengikut sertakan guru di daerahnya dalam pendidikan guru penggerak. Yang keempat, dalam hal suatu daerah belum memiliki lulusan pendidikan guru penggerak, maka dimungkinkan untuk menugaskan guru sebagai kepala sekolah yang sudah lulus diklat calon kepala sekolah dan memiliki STTP. Nah, jadi ini bisa dipersiapkan nih kawan kita ya Pak Sutrisno, kalau sudah mengantongi sudah lulus ya, surat lulus diklat calon kepala sekolah, bisa langsung otomatis untuk dikirim oleh daerah untuk dinas pendidikan untuk mengikuti guru penggerak. Kemudian yang kelima, bagi satuan pendidikan yang memiliki kepala sekolah definitif dapat mengangkat kepala sekolah pada satuan pendidikan lain sebagai pelaksana tugas PLT untuk sementara waktu. Ini dia yang surat tertanggal 1 Oktober. Ini contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendaftar nanti ada pilihan di sini, ada calon peserta, ada pengajar praktik. Kalau calon peserta ini Bapak Ibu menjadi guru penggeraknya. Kalau calon pengajar praktik, Bapak Ibu sebagai pendamping dari guru penggerak tersebut. Nah, ini salah satu contohnya, saya coba cari ya. Contohnya ini, silakan lengkapi dan ajukan data CV dan IC di bawah paling lambat tanggal 29 Oktober. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau sudah berhasil dari sini. Untuk calon penggerak ini dia ada surat. Cuma sayangnya kita tidak termasuk dalam ini ya. Di Kepri itu hanya Tanjung Pinang. Nampak ya Bapak? Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan kalau misalkan
Tanjung Pinang tidak memenuhi kuota bisa diberikan ke Kota Batam. Nah, ini dia yang ikut guru penggerak. Oke. Bapak Ibu sampai sini adakah pertanyaan? Tentang guru penggerak? Tidak ada ya Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ini Bapak Ibu. Bagaimana sih misi dari guru sebagai guru penggerak ya? Share screen. Apa ya Bapak Ibu? Nah, pada guru penggerak ini memang acuannya kita membuat pembelajaran yang efektif Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang memang benar-benar seperti yang kita bicarakan pertemuan sebelumnya dari sekolah-sekolah penggerak, dari kreativitas, kolaborasi, ide, nalar, apa segala macam, dan profil Pancasila. Nah, seperti apa teknisnya Bapak Ibu? Nah, yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nah, kriterianya berapa? Kita kasih dalam pembelajaran. Oke. Satu, secara eksplisit menjelaskan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menyampaikan aktivitas yang akan dilakukan. Nah, mungkin kita secara tidak langsung kan sudah setiap kita masuk kelas, apa yang akan kita capai untuk pertemuan kali ini, nak, dan sebagainya. Terus aktivitasnya apa saja, jadi ke siswa sudah harus jelas apa saja yang harus dilakukan dan apa yang di proses dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mengaitkan dengan materi lalu atau sebelumnya dengan keadaan nyata kehidupan sekitar. Jadi memang kita dilatih untuk benar-benar memberikan contoh real ya. Kalau di matematika kita cari aja yang kelas 3 misalnya saya lakukan coba ya. Ini kan saya mengambil contoh kecil saja. Kan statistika anak-anak benar-benar dia menghitung berat badan keluarganya, terus tetangganya, terus nilai juga nilai suatu mapel dari kawan-kawannya, dan itu benar-benar nyata dari sekitar gitu ya. Kemudian yang keempat, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat memantik murid berpikir Bapak Ibu. Contohnya seperti apa untuk mengajukan pertanyaan terbuka ini? Pertanyaan yang memberikan jawaban berbeda-beda dari siswa. Ya. Jadi misalkan bagaimanakah contohnya ini ya yang saya ini artinya tidak jauh dari situ. Silakan apa saja yang kira-kira yang data yang memunculkan ukuran misalkan. Nanti siswa akan menjawab berat badan, ukuran apa, ukuran sepatu, nanti akan tergambar semua dari siswa Bapak Ibu. Oke, ini yang poin pertama untuk guru penggerak ya. Yang kedua, dalam proses pembelajaran menunjukkan seluruh bahasa tubuh yang positif kepada murid. Oke. Dia ada dua arah ya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan satu arah tanpa ada feedback dari siswa. Ya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dengan karakteristik murid atau jenjang yang diajar. Nah, bagaimana caranya? Ya, guru mencoba mendalami bahasa-bahasa siswa, asalkan tetap dalam koridor positif ya Bapak Ibu, memberikan
apa ya, bahasa-bahasa yang simpel dan mudah dipahami oleh siswa. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih mampu, lebih kompeten di sini. Kemudian yang ketiga, memberikan apresiasi positif dalam pembelajaran. Nah, apa maksudnya di sini? Ketika siswa sudah mencapai, sudah melakukan tugas, sudah melakukan apa, proses-proses dari menjawab pertanyaan dari ibu yang ibu ajukan, nah sudah agak bagus, mantap, jos dan sebagainya. Bapak Ibu bisa memilih kata-kata yang positif, apresiasi positif. Kalaupun kalau misalkan ada dana yang lebih, bisa kasih permen atau coklat atau apa ya. Nah, itu bisa disesuaikan di sekolah Bapak Ibu. Yang keempat, menggunakan pertanyaan terbuka untuk memantik keterlibatan anak dalam diskusi. Ya kan? Jadi istilahnya guru memberikan problem solving, jadi di ini problem based learning lah ya, dalam pembelajaran. Bagaimana kalau di diskusi, bagaimana menghitung tiang bendera gitu ya? Apabila kita berdiri jaraknya 10 meter seperti itu. Jadi diberikan pertanyaan terbuka seperti itu. Nanti siswa akan mengarahkan nanti pakai tali atau apa segala macam. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan ke perbandingan trigonometri. Oke Bapak Ibu. Masih dengar suara kami ya Bapak Ibu? Masih Pak. Halo, yang kedua. Selanjutnya poin ketiga yaitu memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, pertama dalam PBM menunjukkan bahasa tubuh yang positif Bapak Ibu. Di dalam program guru penggerak ini guru wajib ya ada senyuman, anggukan. Ya kan, oke baik. Jadi istilahnya benar-benar kita seperti artis ya. Kalau di ada buku itu tentang micro teaching, tentang bagaimana menjadi guru yang baik. Ya itu masuk. Terus gerakan tangan ya, dia agak terbuka begini dan sebagainya. Terus bersemangat. Terus ada kontak visual. Jadi benar-benar kita itu seakan-akan menunggu jawaban dari siswa. Badan condong juga. Poin yang B, yaitu aktivitas pembelajaran dilakukan dengan menggunakan contoh atau alat peraga dalam menjelaskan inti pelajaran. Ya, guru memberikan murid memimpin proses berdiskusi secara berpasangan. Pair work atau dalam kelompok, group work. Oke, okay. Jadi memang di program guru penggerak ini disasarkan siswa itu berkolaborasi, berdiskusi ya Bapak Ibu. Yang pertama menyampaikan aktivitas yang akan dilakukan, kemudian menggunakan contoh atau alat peraga. Nah, jadi istilahnya alat peraga ini kan bisa Bapak Ibu ambil ya, kalau misalkan bangun ruang, kalau kelas 3-nya. Rangka kubus, balok, apa segala macam. Terus di bab statistika penelitian anak ya, dari grafik, tabel yang dibuat anak. Kemudian tiga, guru memberikan kesempatan untuk memimpin proses diskusi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana proses diskusinya, siswa memang benar-benar aktif, cara menemukan ini apa segala macam, bukan guru yang menjelaskan misalkan unsur-unsur dari masing-masing topik kita, tapi siswa yang dia mempresentasikan. Yang keempat, berpasangan atau bekerja dalam kelompok. Ini Bapak Ibu yang penting. Kemudian sebagai guru juga di sini
menunjukkan kebiasaan refleksi ya untuk pengembangan diri. Self-regulate learning. Ya. Yang pertama, kelemahan dan kelebihan serta pengembangan praktik di pembelajaran berikutnya. Ya. Ketika kita mengajar Bapak Ibu, sebenarnya kalau dalam pembelajaran kita sama seperti apa ya, orang sholat. Sholat itu kan tidak mungkin kita khusyuk ya, untuk kita berusaha untuk khusyuk gitu ya. Amin, mohon maaf ya. Nah, di belajar juga begitu, kita mengajar benar-benar ingin menjadi lebih ini ya, lebih baik dan selalu lebih baik. Oke. Yang kedua, dampak terhadap muridnya. Jadi student centered learning. Jadi benar-benar yang dipikirkan Bapak Ibu, bagaimana siswanya sudah memahami atau tidak. Jadi student centered learning, yang biasanya kita pokoknya materinya selesai apa segala macam. Nah, sekarang dengan materi selesai itu apa yang didapat siswa? Sudah sesuaikah dengan tujuan pembelajaran? Ya. Yang ketiga, menyebutkan salah satu rencana konkret untuk pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu bisa, oh iya, untuk materi ini proyek apa yang harus kita berikan ke siswa sehingga konsep ini benar-benar mempunyai value. Oke Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah bagaimana mendesain proses belajar mengajar yang efektif ya. Yang diharapkan di guru penggerak ini, Bapak Ibu guru pertama memiliki beragam jenis penilaian. Ya, yang biasanya sering kita temui guru hanya kognitif saja, pengetahuan saja. Nah, padahal masih ada keterampilan dan juga sikap ya. Yang kedua, menilai lebih dari satu aspek. Ya, jadi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan yang ketiga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini apa yang akan dicapai pada waktu ini ya, langsung ada proses penilaiannya seperti apa. Dan yang keempat, tindak lanjut Bapak Ibu. Ketika kita membuat tes ya, baik itu tes pengetahuan dan keterampilan, walaupun sekarang tes keterampilan masih agak terbatas ya, kita ada belajar tambahan remedial pengayaan. Jadi pengayaan atau belajar tambahan di sini. Bagi yang sudah tuntas, bagi yang belum baru pengajian remedial. Oke Bapak Ibu, mungkin itu tentang guru penggerak. Silakan Bapak Ibu, adakah yang bertanya? Silakan raise hand. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Halo? Oh, jangan-jangan nggak dengar suara saya. Patris, Dona, Bu Dona, Bu Mustia. Iya Pak, kedengaran. Bentar ya. Oke. Gak takutnya saya udah ngomong banyak tadi. Bentar ya, ini cek ya. Pak Sudiono. Iya Pak. Oke, baik. Wah, ternyata ada Pak Sudiono. Oke, gimana Pak Sudiono? Mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. Masih nyimak dulu aja nih, Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi, ya ini tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan bagaimana pembelajaran efektif di guru penggerak ini, intinya di sini ya. Sepertinya di guru penggerak ini memang mengaktifkan ya, mengaktifkan belajar kita sebagai guru untuk memaksimalkan ya. Dan tujuannya memang untuk keberkahan kita, Bapak Ibu. Apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajarkan kepada siswa, tidak hanya mengajar saja, mendidik, dan juga memberikan
apa ya, pengetahuan dan keterampilan yang benar-benar bagi siswa itu sangat sangat berguna sekali. Oke. Tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Sudah paham ya? Maaf nih. Oke. Kalau sudah paham, saya coba sesuai dengan materi saat ini, yaitu Zendro. Bapak Ibu pernah mendengar Zendro? Pernah mendengar? Baru dengar, Pak. Baru dengar. Oke. Okay. Nah, saya coba share screen. Bentar ya. Saya menggunakan HP. Bapak Ibu silakan buka aplikasi Play Store-nya dan buka Genius Genro. Nah, ini dia nanti seperti ini dia ini ya. Genius ya. Klik. Nanti di situ ada menyertakan nomor HP sama email ya Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi. Oke. Setelah berhasil Bapak Ibu langsung buka aplikasinya. Ya, saya buka aplikasinya. Ini Zendro itu singkatan dari Genius Guru. Ya. Ini lumayan juga ya Bapak Ibu yang versi gratis ya, karena untuk guru, untuk siswa ini dia yang bayar nih ya. Nah, kayak seperti ini dia Bapak Ibu. Nih, kelas Zendro. Nah, kita bisa buat kelas masing-masing ya. Nah, mungkin Bapak Ibu masih mendaftarkan Zendro Genius. Nanti ada OTP kayak semacam verifikasi ya, melalui SMS dan Bapak Ibu masukkan saja di situ. Nah, ini saya buat kelas Zendro-nya, ada matematika wajib. Nih 12 menit yang saya ajar, cuma saya ketika masukkan siswa takutnya nanti karena minta bayar, wah ini bahaya ini. Tapi di sini minimal kita bisa memanfaatkan ya Bapak Ibu. Seperti ini, matematika wajib. Nah, klik. Nah, kita bisa melihat dari pelajaran kelas 10, 11. Di Genius ini kan ada tim di nasional, dia sudah bisa mengupas materi apa saja di matematika wajib. Dan materi apa saja yang di matematika minat. Nah, ini dia. Jadi ada 7 bab ya. Dimensi 3. Integral tentu, integral aplikasi integral tentu, statistika deskriptif, permutasi dan kombinasi, peluang 1, peluang 2. Nah, ini kan kita bisa minimal kita sudah tahu. Oh iya, topik yang kita ajarkan ini ya. Kelas 3. Baru kita lihat, nah ini dia, nah kita ambil salah satu chapter-nya ya. Itu misalkan dasar-dasar mencacah kayak gini. Nah ini gratis ya, kita kalau yang gratis kita coba ya, oke. Karena fitur-fiturnya banyak juga yang gratis. Tapi kalau nanti dia belum terdaftar, dia akan minta apa semacam pembayaran ya. Nah ini seperti itu biasa, nanti ada penjelasan, ada pencacahan, saya coba skip dulu. Oke.
Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan mana yang kira-kira yang perlu dan aplikasi seperti apa ya, mungkin belum terbayang bagi kita ya. Aplikasi dari kaedah pencacahan dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh, oke. Kemudian juga ada evaluasinya ya Bapak Ibu. Iya ya. Nah, ini gratis kaedah pencacahan, faktorial bayar kayaknya nih. Nah, kemudian, nah maaf saya coba lagi. Bapak Ibu apakah sudah menginstal? Ya, kalau sudah saya coba undang ini enggak, kira-kira bisa enggak buat kelas ya? Misalkan saya bikin kelas MGMP misalkan ya. MGMP SMA Batam. Opsinya kelas berapa ya? Udah lebih dari ini kan, gap year. Ini mata pelajaran matematika, tentu kan wajib lah atau untuk penelitian terserah kalian. Setelah kemudian ini dia kode kelasnya buat kelas. Oke. Itu. Nah, ini di MGMP saya coba undang Bapak Ibu. Belum ada penilaian yang aktif, buatlah tugas dulu dan segera undang siswa. Ini anggaplah simulasi ya Bapak Ibu ya. Saya kirim ke MGMP. Silakan Bapak Ibu yang masih belum mendownload, silakan download untuk yang aplikasi Zendro itu MGMP. Nah, silakan Bapak Ibu bisa di ini. Diklik link itu langsung bergabung ke Bapak Ibu. Kita kembali. Silakan diklik linknya tadi Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat tidak hanya matematika saja ya Bapak Ibu. Matematika wajib, matematika peminatan, ada juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia. Jadi bisa berguna untuk sekolah Bapak Ibu ya. Kita coba lihat yang matematika peminatan Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu bergabung, dicoba kita ini. Kita refresh jaringannya, mudah-mudahan bersahabat.